Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adina dari bagian medis di Rumah Sakit Kodar. Selama peralihan dari RM fisik ke RM elektronik, alhamdulillah memberikan banyak kemudahan untuk kami dalam hal untuk mengisi, membaca, dan juga untuk kelengkapan rekam medis itu sendiri. Awalnya pasti dibutuhkan adaptasi dan lumayan berat, tapi lama-kelamaan ketika sudah dijalankan bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Isti dari bagian rekam medis Rumah Sakit Kadar. Alhamdulillah implementasi rekam medis elektronik bekerja sama dengan ICA berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Meskipun di perjalanan pastinya ada kendala, ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Sepanjang ini alhamdulillah tim ICA kooperatif mendampingi kita dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang kita butuhkan, mengakomodir apa saja yang masih kita butuhkan guna penyempurnaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kadar. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kodar dengan ICA. Harapannya ke depan dapat berlangsung lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.